Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya My Chemical Romance. My Chemical Romance yang berjudul Famous Last Word. Yeah. Famous Last Word. Ya, jadi saya sebenarnya paling seneng ya sama My Chemical Romance ini, MCR ya, paling seneng banget gitu. Seneng kali lah dengan lagu-lagunya. Sebenarnya lagu ini sudah pernah saya cover juga sebelumnya, cuman sebelumnya saya coba cover lagunya, cover gitarnya, jadi saya kena tegur ya dengan lagunya ya. Jadi saya hapus, saya coba bahas tidak ada lagunya gitu. Jadi kita bahas chord dan lead utamanya saja. Kalau ada beberapa part yang terlewat, saya mohon maaf karena kita tidak bisa membahas semuanya. Saya gitu. Oke ya. Kita lanjut ke chord first time. Chord mainnya dari D di dep ya di sini. Kalau mau ngedep di B, jadi dia ada variasinya ya. Saya coba pelankan. Kalau saya menjelaskan saya takut nggak tahu ya. Dia ada variasi kayak jembatan lagunya. Dia ada jembatannya. Nah, tapi dia chordnya tetap. Begitu ya. Dan sini. Dia nanti begini. Pelan-pelan ya. Agak pegel, iya memang sama, saya juga, bukan kalian aja. Nah, di sini ada jembatannya juga, dia lepas saja, open, senar 5, dia open. Langsung ke G ya. Kita ulang ya, karena chord pertamanya cuma di situ. Chord pertamanya itu sama, chord pertamanya sama aja. Nah, di sini agak panjang nih. Jadi coba ikutin jari saya aja cara megangnya nih. Nah, begitu. Dari G ini dia ke A. Dia bakalan panjang. Jadi dia di A. Ada jembatannya di bawah. Nah, ini di E F F Chris G ya, di G. Di G ya. Gak cocok ya, jadi dia A sama G bersamaan gitu, chordnya A sama G bersamaan, jadi harus main dari sini. Di A chris habis itu, ini. Di sini. Senar 6 dan senar 5. Senar 5-nya dimundurkan. Gitu. Oke, kita ulang lagi pelan ya. Thank you.
lanjut di bagian dari situ langsung ke intro tengah ya. Kita main dari senar 5 ya, fret 5. Pelan-pelan aja. Yang pertama, yang kedua. Oke, di situ ya. Oke, coffee. Oke, kita lanjut ke habis dari situ dia ada kayak main power chord-nya, tapi kuncinya sama. Tapi dia main. Baru dia ke ref. Nah, itu cara mainnya. Saya main dari D juga, tapi dia power chord ya. Senar 3 dan senar 5 aja saya main. Sini. Begitu. Dua kali. Itu yang kedua ya, bait kedua. Kita coba ulang di bait kedua. Itu dia baru ke ref ya. Kita coba ulang yang power chord-nya tadi aja sebelum kita ke ref ya. Oke, kita masuk ke chord ya, kita masuk ke ref-nya. Kita masuk ke ref, di F ya. Dia ada sama, kayak jembatan gitu deh.
D. Lagi ya. Ya, pasti kalian tanya-tanya apa yang saya minum. Saya minum kopi. Nah, ini bukan endorse, tapi saya ngebantu teman. Jadi, kopinya namanya kopi Robusta ya, Robusta Sidikala. Asli, harganya price-nya itu kalau di Indonesia sih 25.000 ya segini. Penuh nanti kalian dapat tuh penuh 25.000. Kalau di dollar Amerika sekitar $3 ya. $3 ya. Bagi orang Amerika yang nonton ini dan mau ini $3. Karena lagunya lagu Inggris ya. Jadi mana tahu ditonton orang sana, ya? Kita akan stop dulu sebentar karena azan. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum.